Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, witness. Halo, selamat sore. Sore, Pak. Yo, kemarin teman yang lain. Baik, Pak. Pada kemana temannya ya? Belum balik kerja mungkin, Pak. Wah. Biasa juga udah mah ada masuk. Witness, lagi ngapain? Halo, Witness. Bagaimana kemarin, Stanis? Bisa? Javanya? Halo, Stanis. Gimana Javamu kemarin? Bisa? Nggak bisa jalan tuh, Pak. Sama kayak kemarin itu, nggak bisa juga jalan. Ada keluar-keluar lagi basic booknya. Iya, Pak. Nggak tahu lah, udah di Bapak itu aja udah bingung ngapainnya, yang udah dia ngerti bagian teknisi. Awak berencana mau beli laptop lagi nih, Pak. Ya Masih beli ngumpul uang. ya kumpul-kumpul lah iya, Pak. Susah juga kalau nggak ada laptop, Pak. Tugas menumpuk, tugas nggak siap. ya memang iya loh zaman bapak kuliah ditanya waktu interview berapa lama target punya laptop atau punya komputer kalau kamu tidak sanggup keluar saja jangan kuliah di sini itu langsung bilang waktu zaman bapak kuliah tahun 2007. 2007 loh. Lama kan? Kalian dari tahun 2000 berapa? 14 tahun udah, Pak. Ya udah. Dulu 6 juta macam udah beli laptop harga 20 juta kan. Duit dulu Iya. susah kan? Nah. Ya sudah kita lanjut aja materinya ya. Iya, Pak. Witness, kamu mana? Kenapa sih Witness ini dipanggil-panggil nggak dengar? Halo, Witness. Nyuci piring. Mungkin orang itu, Pak. Mikrofonnya hidup kok. Witness. Wah, dikeluarkan aja lah ini ya. Bagus ngajar satu orang. Witness.
Halo. Witness. Kan? Halo, Ines Kumar. Ini Bu Ines Kumar sama Bu Ines Banyu Priah beda ya orangnya? Beda, Pak. Saya perempuan. Oh, jadi Bu Ines Kumar ini. Halo, Ines Kumar. Ah, pakai ini, keluarkan aja. Males Bapak gitu. Kalau nggak mau belajar, yang kau harus belajar. Oke ya, jadi hari ini materinya tentang pengenalan konstruktor dan deskonstruktor pada Java. Oh ya, kalian prodinya prodi apa nih? PGJ, Pak. Hari Rabu. PGJ, Pak Roy. Iya, Pak. Jadi, bentar dulu Bapak, biar Bapak laporkan dulu. Masa kayak gini. Ya, berapa Pak laporkan biar di setrum kalian satu kelas. Berapa orang kalian satu kelas? Berapa orang? Enggak tahu. Di sini anggotanya, aduh lambat sekali. Di sini anggotanya ada 10 orang. 10 orang aja susah kali masuk. Oke, kita lanjut ya. Baik, Pak. Jadi hari ini pengenalan konstruktor dan deskonstruktor pada Java. Apakah yang dimaksud dengan konstruktor dan deskonstruktor pada Java? Suara Bapak nggak macet-macet kan? Enggak, Pak. Oke. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi variabel yang artinya mengalokasikan memori untuk hal yang sama. Konstruktor tidak lain adalah inisialisasi otomatis objek.
Tiap kali program membuat objek, pada saat itu konstruktor dipanggil secara otomatis. Kita tidak perlu memanggil metode ini secara eksplisit. Dekonstruktor digunakan untuk membebaskan memori yang dialokasikan saat inisialisasi. Tahu kan inisialisasi? Tahu? Enggak, Pak. Ya, sama seperti kamu. Inisialmu siapa? Maksudnya nama, diberi nama. Inisialmu siapa, gitu. Misalnya nama kamu Stenis. Ya udah, inisialnya Stenis. Satu lagi inisialnya Witness. Yaitu inisial. Ya. Jadi mengapa kita membutuhkan konstruktor dan dekonstruktor pada Java? Jadi konstruktor dan dekonstruktor banyak digunakan untuk menangani alokasi memori dan dialokasi secara efisien. Konstruktor dan dekonstruktor melakukan peran yang sangat penting dalam setiap bahasa pemrograman untuk menginisialisasi dan menghapusnya. Kan? Bentar ya, ada yang baru masuk. Konstruktor dan dekonstruktor melakukan peran yang sangat penting dalam setiap bahasa pemrograman untuk menginisialisasi dan menghapuskannya setelah digunakan untuk membebaskan ruang memori. Jadi konstruktor hanyalah sebuah metode pada Java yang memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya. Jadi metode konstruktor tidak memiliki pengembalian nilai type atau return pada kelasnya. Jadi di sini nanti ada kode-kode bagaimana cara membuat konstruktor dan dekonstruktor pada Java. Nanti kalian bisa coba di sini, di link yang ini. Misalnya, nanti kalian buka ya. Maaf ya, jaringannya lambat. Waduh, nggak sanggup. Ini link yang salah atau apa ya? Oke, coba nanti Bapak tanya sama Pak Adli yang ngasih link ini. Karena yang buat materinya Pak Adli. Ya. Nanti kalau sudah ada link yang terbaru dari dia, Bapak share ya. Bisa kan? Bisa, Pak. Iya, karena Pak Adli ketua kadinya, ketua mata kuliah ini. Jadi Bapak hanya mengikuti apa yang diberikan sama beliau. Dan beliaulah yang buat soal ujian. Oke, jadi ada dua jenis konstruktor tergantung pada jenisnya. Kita dapat menambah dan hapus variabel. Di sini ada dua, yang pertama konstruktor default, yang kedua konstruktor dengan parameter. Jadi konstruktor default adalah salah satu jenis konstruktor yang secara default tanpa parameter apapun saat konstruktor ini dibuat. Jadi konstruktor ini tidak memiliki parameter di dalamnya. Untuk yang baru masuk, kenapa baru masuk? Halo, kenapa baru masuk yang lain? Jaringannya nggak ada tadi, Pak. Tadi jaringan saya nggak ada, Pak. Iya, soalnya. Iya, Pak. Jaringan, Pak. Semakin lama semakin menjadi nih, nggak masuk di kelas sebelah juga gitu. Jadi kalau nggak dilaporkan sama ketua keprodinya,
Pak ya. Seharusnya kalau jaringan tidak ada, kalian screenshot, kalian kirim ke WA. Ngerti? Masa ya, Pak. Udah ditunggu-tunggu 10 menit, nggak ada yang ya, masuk. Pak. Coba kalian tanya Stanis tadi, udah saya laporkan kalian sama Kaprodi, nggak ada yang masuk. Cuman 2 orang. Tanya Winis, ya kan Winis? Udah Bapak laporkan tadi kan? Jadi hati-hati, Kaprodi kalian kerja. Ya kan? Kenal sama Pak Roy kan? Kenal, Pak. Kenal, Pak. Dia kalau orang yang nggak beres, marah-marahnya kalian kan? Ya, kita lanjut ya. Jadi di sini konstruktor dengan parameter. Konstruktor dengan parameter adalah konstruktor memiliki beberapa parameter atau argumen pada saat inisialisasi objek. Kemudian deskonstruktornya sebelum mulai membahas tentang deskonstruktor, sebenarnya tidak ada deskonstruktor pada Java. Deskonstruktor ada pada bahasa pemrograman C++, PHP, dan sebagainya. Jika kita bicara tentang Java, maka Java memiliki fitur yang disebut pengumpul sampah otomatis atau garbage collector, di mana fitur tersebut dapat membebaskan memori yang dialokasikan secara dinamis ketika tidak terpakai. Konstruktor dan dekonstruktor, garbage collector pada Java. Jadi hal ini adalah hal yang sangat penting untuk dijelaskan dalam bahasa pemrograman apapun. Karena ini adalah awal di mana kita benar-benar dapat mengetahui hal yang dapat dilakukan untuk mengelola ruang memori. Oke. Ada pertanyaan mengenai konstruktor dan konstruktor? Ini tadi linknya ada, cuman error ya. Saya nggak tahu ini pas lagi webnya lagi trouble atau gimana, atau jaringan saya nggak sanggup. Ini dia. Bagaimana yang lain? Udah diinstal Java-nya? Belum? Lagi nggak bisa dibuka ya. Halo, bagaimana yang lain? Ada yang mau ditanya? Sindu gimana? Ini Raffi jarang masuk ya? Maaf Pak, bukan jarang masuk, tapi emang paket saya rada kurang. Waduh. Jadi macet dia asal Zoom. Iya, nggak apa-apa. Yang penting masuk maunya. Kemarin saya udah sempat masuk Pak. Cuman keluar-keluar dia. Iya, karena kalian ini kalau nggak dibilangin, kenaan liburnya. Ada satu tuh, dia jurusan teknologi informasi. Namanya si Andi Raj. Sampai sekarang nggak pernah masuk lagi. Padahal di kelas beasiswa. Udah saya suruh dia jumpai ke prodinya, nggak ada dijumpainya. Padahal banyak orang nggak mau kuliah lagi. Padahal banyak orang kan mau kuliah kan. Mungkin karena gratis itu kali. Jadi dia nggak peduli. Padahal orang di sana setengah mati kuliah sambil kerja biar bisa dia kuliah. Nah, jadi seperti yang Bapak bilang minggu lalu, diusahakanlah dicoba-coba.
nggak perlu kalian buat programnya terlalu jago, karena yang sederhana pun itu sudah merupakan basic. Jadi nanti pada saat kalian tamat, tinggal dibilang, pas pada saat interview kalian tinggal bilang, umpamanya ditanya kamu bisa apa, ya bilang aja bisa Java. Ya kalau basicnya tahu kan, kalau dicoba, oh bisa. Kan nggak pernah dites dikasih program panjang. Jadi kalau 10 orang mau dites, malah sampai jam 10 malam pulang HRD-nya nanti. Dia pun nggak mau digaji lembur, apa? Dia pun nggak mau apa, kerja nggak digaji. Sampai lembur gitu malam. Karena ada batas jam kerja, ya kan? Raffi gimana? Udah pernah dicoba? Belum? Coba aja, Pak. Nah, belum pernah? Udah pernah, cuman saya nyobanya nggak dari aplikasi. Dari handphone? Jadi dari mana nyobanya? Dari WeTreat School, Pak. Dari website WeTreat School. Kalau bisa coba dari apa? Oh ya itu pun bisa, cuma kalau bisa ya coba yang manualnya lah dari komputer. Kan nggak mungkin nanti kamu dites cobanya dari WeTreat School, emang ada jaringan internet. Iya nah. Pak, ini kan coba diulang-ulang. Kita udah pertemuan keberapa ini? Ke-12. 3 pertemuan lagi UAS. Yang buat soal bukan Bapak. Pak Adlin Ababan, kenal kan? Enggak, Pak. Karena kontrak kuliah dia yang apa ya, ketua koordinatornya mata kuliah ini. Tadi siapa yang Bapak panggil-panggil di aktif? Witness siapa? Udah enggak ada lagi orangnya kan? Enggak masuk lagi deh. Witness apa tadi satu lagi? Witness Bano. Witness Umar tadi, Pak. Kan ketahuan kalau dia memang di situ, Bapak keluarkan, pasti dia coba masuk lagi kan. Ini enggak, berarti dipasangnya pergi dia naik kereta teh, mau ojek atau apa. Oke. Ada yang mau ditanya? Atau seperti siapa kemarin minggu lalu si Stenis datang dari kampus mencoba nginstal Java-nya? Bisa. Cuman masalahnya pada saat dijalankan selalu tampil di layar comment from-nya tahap basic book itu sampai bagian teknisinya aja bingung. Udah di kotak-katik nggak tampil. 5 menit lagi tampil. Jalan-jalan, diketik Javak jalan, setelah itu ada tulisan peta putih kecil gitu, apa katanya kemarin, nggak tahu. Yang lain gimana? Di sini siapa yang belum punya komputer atau laptop? Asai Kumar udah punya? Punya, Pak. Oh, bagus. Berarti tinggal mengembangkan bakat ya, Kelvin? Kelvin. Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, bisa kan. Kelvin kan beasiswa, kan? Iya, Kelvin kelas beasiswa, kan? Iya, Pak. Benar. Nah, 100% atau 75%? 100%, Pak. Itulah, kan nggak ada biaya apa-apa lagi. Ya, kalau bisa Kevinnya pun kerjalah, tak kerja apa gitu yang bisa sampai jam 4 sampai jam 5. Uangnya dikumpul. Jangan dibuat untuk dugem. Ya. Ya, karena, Pak, ya, Pak. Rencana tahun ini, Pak. Mudah-mudahan mau beli sih. Ya, bisa. Yang penting harus ada target. Karena kalian udah semester berapa ini? Semester berapa nih? 3 4 2 Kalian semester berapa ini? Halo, semester berapa kalian?
Empat, Pak. Empat. Empat. Aduh. Empat. Tinggal 2 tahun lagi tamat. Besok udah masuk semester 5. 3 minggu lagi, ya. Berapa minggu lagi? 1 bulan lagi udah semester 5. Berarti udah belajar pemrograman web, belum? Udah? Belum, Pak. Nah, pemrograman visual 1? Oh, nggak ada ya? Ada itu belum juga. Visual? Belum, belum ada, Pak. Jadi nanti harus bisa. Apalagi kalian TKJ. Jadi nanti kalian kalau mau belajar buat itu, Cisco Tracer-nya gimana? Kan ada kan belajar jaringan membuat Cisco Tracer dari Cisco Tracer membuat jaringannya. Ada? Tidak. Belum masuk. Ada, Pak. Nah, kalau enggak punya laptop gimana? Ya, pokoknya harus punya target paling lama 1 tahun lagi harus sudah punya lah kali ya. Nggak perlu yang mewah-mewah kali. Ya. Jadi zaman ya, Bapak. Seperti yang Bapak bilang dari awal, zaman Bapak kuliah, Bapak dulu kuliahnya satu di metodis, waktu di interview, ditanya sama dekannya, udah punya laptop atau komputer? Belum, Bapak bilang. Berapa lama target punya komputer atau laptop? Bapak diem aja, orang bingung. Datang yang interview Bapak, dekannya atau apa dibilang? Kalau kamu dalam 1 tahun nggak punya komputer atau laptop, silakan keluar dari kampus. Lebih bagus kami ngajar sedikit daripada banyak, tapi nggak tahu apa-apa. Iya loh. Makanya satu angkatan saya sama junior-junior saya banyak yang udah jadi karena memang tegas gitu. Oke, ada lagi mau ditanya seputaran ini atau minggu-minggu sebelumnya atau ada yang mau minta ajari diinstalkan boleh biar jumpa di mana kita. Enggak ada yang mau install Java-nya lagi? Iya, Pak. Pak. Ya. Saya, Pak. Kalau install Java itu siapa ini mau nanya? Ada text dua. Editornya apa, Pak? Apa? Udah, Pak, nanti aja dulu. Text Rp. editornya apa, Pak, kalau Java? Visual Studio Code bisa nggak, Pak? Bapak nggak pakai itu. Kalau Java ada pakai Notepad bisa kan? Udah, baru Bapak sering pakein apa? Kalau mau buat edit teksnya kan? Pakai subline text kadang, kok buat sama macam buat web. Pak, menurut Bapak, teks editor itu gunanya cuma editor teks atau gimana, Pak? Gunanya... Atau ada kepentingan, atau ada kegunaan lain selain editor teks doang, Pak? Hanya sebagai apa aja, apa namanya, satu mempermudah, dua apa namanya, tidak bisa, misalnya bagi pemula dia ada itu gambar-gambar warnanya untuk batas-batasannya, misalnya gini, untuk publik dia seperti ini gitu kan, ini untuk kepalanya, untuk kelasnya gitu, untuk pewarnanya membandingkan, jadi untuk variabelnya ini gitu, beda-beda dia. Kalau kamu nanti di web juga seperti itu. Makanya Bapak malas pakai Notepad. Karena kalau pakai Notepad, ya hanya tulisan putih gitu aja. Benar nggak? Misalnya nih. Nah, hanya seperti ini aja. Kadang jenuh lihat tulisan warna putih gini. Jenuh kan? Jenuh nggak naik tulisan iya, putih gini? Apalagi tulisannya programnya sampai panjang. Macam buat pemrograman web nanti kalian. Atau misalnya ini, kalau pemrograman web kan programnya nggak jauh beda nih sama ini. Misalnya seperti inilah. Dia di view code.
Kalau nanti di apa di por di Notepad buat programnya seperti ini kan pemrograman web ini. Kan kalian nengok tulisan kayak gini. Oh, enggak kan? Enggak kan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Satu warna gitu ini apa ini? Apa enggak ngerti kan? Apalagi bagi pemula. Pasti bingung kan? Nah, makanya nanti kalian kalau belajar pemrogram web pun dari sini juga. Tapi kalau Java dia keseringan pakai NetBeans. Ini pakai NetBeans ini. NetBeans IDE 182. Nanti boleh kalian lihat tutorial-tutorialnya di YouTube, banyak itu. Itu dia. Ayo, ada lagi mau tanya 10 menit lagi waktu kita. Siapa tadi si Wiwi? Siapa tadi nanya? Hei, Pak. Ah, asalamualaikum. Iya, Bapak kapan lagi, Pak, ke kampus, Pak? Bapak biasanya Senin, Selasa, Rabu. Hari apa, Pak? Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Oh, minggu depan bisa, Pak? Mau minta apa? Bantuin cari apa, Pak? Bisa. Jam-jam apa ya? Jam-jam 1, jam 2. Bentar, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya, tapi dikabarin dulu, Pak. Kan? Karena ini kan lagi masa itu, okay, penerimaan siswa baru. Maklumlah, namanya sekolah lagi kejar target. Karena sekolah udah mau tutup pendaftaran. Jadi disuruh promosi sana-sini. Mungkin setelah selesai promosi, baru bisa Bapak. Tapi kita lihatlah, karena sampai tanggal 12 kalau nggak salah, baru masuk SMA. Nanti kan kalau udah selesai pendaftaran kan baru bisa Bapak. Siapa tadi mau bertanya lagi? Oke, Pak. Nanti kalau apa, kalau Bapak ngadain aja, Pak. Nggak sibuk. Oke. Iya, nanti Bapak WA ya. Kapan ada waktu. Apa itu, Raffi? Oke, Pak. Pak, kita nginstal Java itu melalui NetBeans ya? Atau kita nginstal kayak mana, Pak? Dia ada pilihannya. Bisa dari seperti yang Bapak kasih di pertemuan 4, baru bisa juga nanti dari NetBeans. Coba lah kalian lihat nanti di YouTube tuh banyak tuh orang jalankan program Java dari apa NetBeans. Cuman karena berhubung laptop kalian sering apa namanya versinya rendah, gak sanggup nanti berat lengket-lengket. Makanya Bapak ngajarnya dari command prompt kan, dari layar hitam kan, biar ringan. Terus programnya dari Notepad kan, biar ringan. Gitu. Kalau soal lebih lengkapnya, dari apa itu NetBeans. Standarnya memang dari NetBeans seharusnya. Sedangkan dari command prompt aja banyak yang nggak ngerjain. Apalagi dari NetBeans yang berat kan. Itu dia. Nanti kalau ada mau yang lain sekalian aja sama. Biar Bapak. Pinomak dari pertemuan 1 sampai pertemuan sampai UTS lah kalian terjahit. Jadi dapat kalian aja basicnya. Udah. Jadi kalian nanti tamat kuliah udah ada basicnya. Bisa jawab, bisa aja bilang. Kasih aja contoh kalian yang udah pernah kalian kerjain apa yang muda-muda. Ada lagi? 5 menit lagi waktu kita. Ini siapa yang belum bisa absen? Si absen, apa orang yang hadir? 2, 4, 6, 7. Kan? Ada satu yang nyelip, kan? Nah, kalian lihat. Yang hadir berapa orang? Ini. Berapa itu? 8, Mbak. 8. Coba hitung kalian di layar ada berapa.
Belum, Pak. Saya belum absen, Pak. Hah? Nah, kalau kamu belum absen, berarti 9. Berarti 2 lagi kemana? Nah, tengok ini ada berapa kalian yang masuk sini. 2, 4, 6, 7. Berarti ada 2 yang bohong, kan? Dia ngabsen aja, nggak mau masuk, nggak ngabari, nggak masuk. Kalau dikabarinya, Pak, mau maaf saya gini-gini, nggak bisa masuk karena kerja atau apa. Masih bisa, kan? Ada 3, Pak. Saya pun belum absen. Nah, itulah. Berarti kan banyak yang apa, udah. Ya sudah, nanti Bapak perhatikan lagi siapa yang ada siapa enggak. Ada lagi yang mau tanya? Enggak dah, biar kita akhiri. Pak, tunggu, Pak. Nah, apa itu saras? Netbit itu dia fungsinya sama kayak CMD ya, Pak ya? Atau iya, Netbit jalan, itu oh, untuk jalankan jam, untuk jalankan program ya? Iya, tengok ya. Kalian lihat aja di YouTube banyak itu. Program Java dari Netwin. Oh, belum Bapak share ya layar. Nah, ini banyak. Apa judulnya? Membuat proyek baru di Java menggunakan NetBeans. Ya kan? Makanya latihan dasar. Ya kan? Gak sanggup jadi ya, Pak. Nanti kalian lihat lah ya, gak sanggup jaringannya. Inilah pokoknya, lihat lah, latihan dasar Java. Kenet bin kan? Dia contohnya nih, gak bisa. Inilah, ini Bapak, zoom aja lah ya. Nah. Public class, coba. Inilah nama apanya. Nama filenya. Baru public iya, static void main string, kan iya kan? Baru bawain sistem titik out titik println, kan itu kan program kita selama ini kan. Nah, jadi nanti kalau dijalankan dia ya hasilnya di bawah ini outputnya. Ya boleh kalian coba-coba, nggak apa-apa, namanya anak komputer, nggak meledak kok komputernya atau laptopnya. Ada lagi 2 menit lagi waktu kita. Gimana? Kita akhiri aja ya. Halo. Ya, Pak. Kita akhiri ya. Oke. Nanti bagi yang janji, Bapak WA ya. Kapan bisanya ya. Minggu depan. Oke. Oke, Pak. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Yo, udah bisa apa? Keluar. Silakan isi absen ya. Bagi yang belum. Ya, Pak. Okay. Ya, Pak. Oke, ayo.